terjadi suatu ketakutan bagi teman-teman jurnalis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan, untuk mengeluarkan berita-berita yang bernas, yang kritis gitu ya, sehingga suasensor itu terjadi. Soal bagaimana demokrasi ini bisa terancam, karena dengan karya jurnalistik seharusnya kontrol terhadap jalannya pemerintahan itu berjalan. Jadi nanti kedepannya presidennya gitu ya, ketika ada jurnalis yang dianggap melanggar kode etik, apakah itu misalkan tidak konfirmasi, belum konfirmasi, atau tidak berimbang, atau cenderung opini, dengan melalui presiden ini itu bisa dipidana. Nah, itu presiden yang sangat berbahaya. Gitu. Jadi nanti ujungnya adalah ya akan pidana, gitu. Dan itu sangat menyeramkan, gitu ya. Bagaimana sebuah negara sangat besar kewenangannya untuk memenjarakan seorang jurnalis gitu. Ya sehingga prinsip-prinsip demokrasi soal kebebasan berpendapat ya justru itu akan terminimalisir atau bahkan terdegradasi ke paling titik terendah gitu ya. Proses yang harusnya terjadi adalah ya artinya sengketa pers, sengketa etik gitu ya, yang ada di Dewan Pers gitu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang tertuang di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Asrulin. Selain tadi kan Dewan Pers harus segera bergerak. Selain itu juga aparat penegak hukum harus lebih sadar terkait dengan kewajiban-kewajiban pers bagaimana di Undang-Undang Pers.